Selamat pagi. Loh, Zi, kok tumben kamu pagi-pagi sudah di ruang makan? Semangat sekali. Ada apa ini? Ya harus semangat dong. Zizi sudah dari tadi di sini. Iya, itu tadi sampai Bunda belum selesai masak aja ditungguin sama Zizi. Memangnya ada apa, Zi, yang membuat kamu semangat sekali? Jadi gini ya, hari ini Zizi mulai bersekolah di gedung sekolahan yang baru. Oh iya, gedung yang di seberang sekolahan itu ya, Zi, yang baru aja selesai dibangun. Iya, betul ayah, gedungnya sudah selesai dibangun, jadi sudah bisa digunakan. Terus gedung yang lama gimana, Zi, diapain? Katanya sih mau dibongkar ayah, terus mau direnovasi. Pantes aja, kamu semangat sekali berangkat sekolahnya. Iya dong bunda, karena nanti ruang kelas Zizi jadinya baru. Oh, pantesan jadi semangat sekolahnya ya, Zi? Iya dong ayah. Oh iya, ini mana Tante Caca? Kok belum turun? Tadi pas Zizi kesini, Tante Caca masih mandi. Paling sebentar lagi datang, Bunda. Good morning. Tante Caca, ih, gaya banget pakai bahasa Inggris segala. Biarin dong, terserah gue, Zizi. Zi, kamu kok bangunnya pagi banget sih? Tumben, Tante Caca belum bangun, kamu sudah bangun duluan. Iya dong, hari ini Zizi mau menempatin ruangan kelas baru. Loh, kok ruangan kelas baru? Emangnya kamu pindah sekolah, Zi? Sekolah Zizi tetep kok Tante Caca, cuma gedungnya aja yang baru. Oh gitu, jadi kamu pindah gedung sekolah gitu ya, Zi? Iya Tante, sekolah gedung yang lama mau dibongkar, terus mau direnovasi. Oh, gitu. Ya udah, ayo kita makan sama-sama dulu. Iya, Bunda. Ayo, Zi, kita makan dulu keburu siang nanti. Oke, Ayah. Oke, kelas. Jam pelajaran sudah selesai ya. Sekarang kalian boleh beristirahat. Buat kalian yang gak bawa bekal, kalian bisa makan di kantin ya. Kantinnya ada di lantai 3 anak-anak. Baik, Miss Anna. Oke, Miss Anna mau balik ke kantor dulu. Zizi, kita lihat ke ruangan pertunjukan pentas seni yang kemarin yuk. Ngapain kesana, Rani? Di sana itu katanya ada kostum-kostum lucu. Aku penasaran, pengen lihat di sana. Ya udah, ayo kita ajak Tasya juga ya. Iya, boleh. Tasya, istirahat ini kamu mau kemana? Gak kemana-mana sih, paling di kelas aja. Ikut kita yuk, kita mau ke ruangan pentas seni tempat pertunjukan kemarin. Mau ngapain kalian ke sana? Kata si Rani, di sana banyak kostum-kostum lucu. Pengen lihat aja ke sana. Ya udah deh, ayo aku ikut ke sana ya. Ya udah, ayo kita ke sana. Ayo Rani. Ayo sih. Wah, seru ya. Di sini ada kostum-kostum monsternya juga. Iya, katanya ada kostum princess juga. Pokoknya banyak banget. Oh, gitu. Ini sepertinya jalan buntu ya. Kayak nggak ada ruangan lagi. Iya, sepertinya Rani. Zizi penasaran deh sama kostum-kostum lainnya. Di situ kan ada tombolnya, Zi. Kamu bisa pencet itu. Wah, ada kostum cheerleaders juga. Iya sih, mungkin dipakai pas pertandingan. Ya udah yuk, kita udahan aja.
kita duduk di situ aja, takut nanti kena marah. Ya udah deh, kita ngobrol aja di situ. Ayo, Zi. Ayo. Enak sekali ya duduk di sini. Di sini dingin, enggak panas. Iya, terus sepi juga, enggak ramai, jadi enggak berisik. Iya, bisa jadi buat tongkrongan kita deh nanti. Loh, bukannya tadi itu di sana ruangannya buntu? Iya, bukannya kita dari ruangan kostum. Di sana juga tadi enggak ada siapa-siapa, enggak ada orang juga. Iya, kok tiba-tiba ada petugas kebersihan sih lewat situ? Zizi, kok jadi penasaran ya? Ayo, kita cek lagi ke sana. Iya, ayo. Lihat, di sini enggak ada apa-apa kan? Ini ruangan buntu. Kok bisa sih bapaknya keluar dari sini? Aku jadi curiga, jangan-jangan ada ruangan rahasia di sini. Masa iya sih ada ruangan rahasia? Atau kita coba tanya ke bapaknya yang tadi yuk. Iya sih, aku penasaran banget ini soalnya. Ya udah, ayo kita cari bapaknya yang tadi. Lihat teman-teman, itu kan bapaknya yang tadi. Iya, betul Tasya. Ayo kita tanyain. Ayo sih. Permisi pak. Iya, ada apa dek? Maaf pak, tadi saya lihat bapak keluar dari ruangan kostum. Padahal setahu kami itu hanya ruangan kostum, tidak ada ruangan lagi. Gimana ya? Kalian gak perlu tahu dek masalah ini. Kok gitu sih pak? Ya udah ya, bapak mau lanjut bersih-bersih dulu. Oh iya pak, makasih ya pak, maaf mengganggu. Iya, sama-sama dek. Tasya, kok bapaknya mencurigakan sekali ya? Iya, aku jadi semakin penasaran jadinya. Atau kita coba buka pintu kebersihannya, siapa tahu ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Iya, boleh. Coba Tasya. Ada yang mencurigakan gak sih? Sini Zi, bantu aku ikutan ngecek. Iya. Ini cuma handuk biasa. Yang ini juga cuma tisu. Lihat deh, ada kartu berwarna ungu. Ini Tasya, ada kartu berwarna ungu. Apa ini kuncinya ya? Bisa jadi itu Zi. Ya udah, ayo kita kembali ke ruangan kostum lagi. Iya, ayo kita balik ke sana. Semoga aja itu memang kuncinya ya, Zi. Lupa, aku belum nutup pintunya. Tapi mana pintunya ya? Kok aku tidak melihat ada pintu di sini? Iya juga ya, ini cuma ruangan biasa seperti ini. Coba kita cari pelan-pelan, siapa tahu ada pintu yang tersembunyi. Aku mau geserin bola basket ini dulu ya. Aduh, lumayan berat juga. Wah, kuat juga ya kamu Rani, walaupun tubuh kamu kecil. Iya, tapi berat banget ini. Di sini cuma ada gambar peta kayak gini teman-teman. Tidak ada yang mencurigakan. Coba sih kamu buka itu petanya, siapa tahu ada sesuatu di belakang. Tuh kan, benar ada sesuatu. Itu apa sih tombol merahnya? Sepertinya ini kuncinya Tasya. Kita coba buka yuk pakai kartu ini. Iya, boleh, siapa tahu cocok sih. Wow, beneran kebuka pintunya. Iya, benar-benar ada ruangan rahasia. Aku jadi penasaran. Ayo kita masuk teman-teman.
banget senyaman ini di sekolahan kita. Iya, dan di sini anginnya sejuk banget. Betul itu, di sini nyaman juga buat istirahat kita. Kira-kira murid lain ada yang tahu nggak ya kalau di sini ada tempat rahasia? Sepertinya belum banyak siswa yang tahu, Rani. Karena tadi pas kita nanya ke petugas kebersihan, dia kan nutup-nutupin, nggak ngasih tahu ke kita. Iya, dan di sini tempatnya juga bersih, enak sekali buat santai. Eh, lihat deh, ada makanan juga di sini. Kira-kira punya siapa ya? Rani, sebaiknya jangan kita utak-atik barang yang bukan milik kita. Iya deh. Aha, aku jadi punya ide. Ide apa, Rani? Tempat ini cocok sekali buat kita sembunyi. Misalkan ada pelajaran yang tidak kita sukai, kita bisa kesini deh. Maksud kamu buat tempat membolos ya, Rani? Ya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau itu, aku tidak mau. Membolos itu kan perbuatan yang tercela, Rani. Iya, aku setuju dengan Zizi. Membolos itu tidak baik. Sebaiknya jangan dilakukan. Iya, betul. Mending buat tempat santai kita. Semisal kita sudah bosan di bawah, atau kita lagi bosan di kantin. Iya, iya. Lagian, aku kan juga gak berani kalau membolos beneran. Yaudah, ini kita jadikan tempat rahasia. Jangan sampai orang lain tahu. Iya sih, beres deh. Eh, bel sudah berbunyi tuh. Ayo kita kembali ke kelas. Iya, ayo cepat kita kembali ke kelas. Eh, tapi kita harus ke lantai 3 dulu mengembalikan kunci. Oh iya ya, betul Rani. Yaudah, ayo kita ke lantai 3 dulu. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oh iya, kalian sudah punya buku Toka Boka belum? Untuk bukunya sendiri sudah sampai volume 4 loh. Yuk koleksi bukunya. Dan kalian bisa dapatkan di Shopee atau TikTok Shop Anissa Craft ya. Bye bye.